Kami baru selesai staycation. Bertiga. Ini. Karena kami stres sama kawan yang jadwalnya full. Kami butuh ini. Gak ada terus. Bertiga terus kami. Tapi memang kalau ada dia makin sempit sih ini memang. Walaupun emang udah pas bertiga ya. Cuman dia yang sibuk, tapi aku bencinya sama Oki. Kenapa? Karena dia yang nazar. Iya sih, gara-gara dia ini kita makanya jadi dan silver emas lagi aku. Dan kau denger ya. Gue ketawa itu Benny. Kau tau kenapa dia ketawa? Karena ini awalnya dari mulut dia. Kok? Aku lagi mempertegas. Kau nebelin. Aku nebelin. Viralnya kan kau. Nah itu muncung kau itu sebenarnya yang haram jadah ya. Setelah dipikir-pikir ya, malu juga loh. Tapi ya, ini aku jujur tapi ya. Tapi gini nih, aku kita bisa bilang gitu karena kita kan nggak pernah percaya dan yakin bahwa akan nyampe 7 juta kan. Betul. Iya kan. Tapi kan ada memang feelingmu akan lewat 7 juta. Ya nggak ada. Ya makanya. Tapi setelah kulihat venue tempat kita mau show nanti ini. Ya. Is. Ben, aku sumpah ya. Aku tadi pas nyampe sini aku langsung kayaknya malu sih ini gitu. Iya lo. Walaupun ikhlas, tapi enggak. Ikhlas sebetulnya cuma kayak kok ada gini-gini sih? Aku, kayaknya Reza Rahadian nggak gini kali lah. Aku kayaknya akan berhenti mengganggu ego pasukan. Gak boleh ya? Gak boleh disenggol ya? Karena kan kita ngomong Nazar ini waktu penontonnya 5 juta berapa? Belum, masih 3,5 apa? Enggak, udah 4 lebih. Tapi belum nyampe 5, 4,8 apa waktu itu? Kayaknya Warkop DKI Ribon nggak gini-gini kali lah. Makanya. Karena orang itu udah tahu bakal segitu penontonnya. Oh, gitu kan? Ya? Iya, kita kan nggak tahu penonton kita bakal segitu. Yang aku kagetkan itu tuh kayaknya semua berusaha supaya nyampe 7 juta. Sampai ada pasukan bilang mamanya nggak tahu agak lain sebelumnya. Tapi karena udah nonton agak lain, jadi katanya ngikutin. Habis itu pas tahu ini, nonton lagi orang itu satu arisan. Padahal mereka sudah nonton sebelumnya. Kenapa malah pengen kali kita manusia silver? Tapi kan kita yang silver. Oh iya. Jangan kita yang silver. Kita nggak ada pilihan, marilah kita hadapin. Mari kita hadapin. Ya udahlah, pasukan kita sekarang mau siap-siap. Mau siap-siap. Dan karena sejujurnya emang kami udah nggak pakai apa-apa ini kan. Kami udah dari tadi malam di ya. Sini, udah nggak pakai apa-apa, Ben. Yo Ben. Kok naik Ben? Yo. Kesenggol. Egonya. Oke. Ya udah kami akan dandan sesuai nazar. Dandan. Kemana? Dandan kawan-kawan. Gak suka lah dengan konten ini. Ya udah. Ayo. Apa? Ya kalian silver. Ya kau kan harus mengikuti takdirmu. Dia jadi. Hari ini nggak jadi orang Batak, dia jadi orang Jawa. Karena jadi mas. Dia jadi orang Jawa. Ayo. Nanti ambil dari sini kita panggil dia Mas Boris. Mas Boris. Ya udah. Ayo mau hilang dulu ya. Mulai di dandan. Ya udah kalian lihat lah ini proses dandaninya karena aku belum punya pengalaman jadi manusia silver. Jadi aku enggak tahu diapain di dalam. Kalian lihat sendiri aja lah. Kayak berhala nih aku di tengah kayak gini. Bright like a diamond, saya bersinar seperti berlian hari ini. Sun bright diamond. Kami on process ya. Yeah. Malu tuh. Apaan tuh? Dipakainya pas Valentine. Iya. Silver Queen. Yeah. Silverman.
Enggak, aku enggak suka konten ini. Aku enggak suka. Aku enggak suka. Ya ampun. Lihat tuh. Orang makan manusia, manusia silver ya. Ini gold, ya ampun. Lampunya yang diputar emas loh, hebat-hebat. Tapi kayaknya emasnya enggak ngaruh nih. Karena lampunya kuning. Nanti lihat deh di matahari. Seneng deh kulit mas kulit kulit. Yuk, mas yang sebelah sini hati-hati mas, nanti marah mas. Iya, Pak Melvin. Betul. Happy banget Bang Boris kayaknya. Aku senang sekali. Senang sekali aku. Seneng. Katanya mau diganti tinta pemilu mas. Ah, ungu dong. Memar jatuhnya. Oh, iya. Ya, malas sekali. Yang bulu ini jadi lucu. Dan keren. Kan KTL ntar lagi di itu disikat. Ya Allah, dari duit ya Allah. Ih, dingin ya. Dingin ya. Kalau Ben ini, Ben ini minta-minta. Coba kaya. Hey friends, Ben ini TikTok. Lucu kali muka Ben. Lucu kan? Jangan kena tahu. Ya itu bisa kok dilap pakai tisu basah. Jadi apa? Hai. Aku manusia silver. Hai. Nah, ini contoh makeupku. Lihat komandan. Ih, kayak enggak dia apa-apain. Memang gini dia. Kok kayak asli sih, Ben? Kayak beneran gue, Ben. Ben itu kayak beneran gue, Ben. Hai. Benya kayak beneran loh. Kayak beneran ngemis kan? Iya. Kau kalau nggak boleh masuk lingkup hotel, aku ngerti sih Ben. Tadi aku jadi habis syuting guys, terus telat. Jangan ke bawah-bawah, bisa nggak sih? Jangan mulai ke bawah tuh. Nah, sudah. Bang itu temannya bang. Manusia silver yang beneran silver Benny lah, karena kaku dia. Gil, liat yang dua lagi gak? Ya, kita aku mau lihat yang dua ini udah. Halo! Aku siap! Aku siap! Aman deh, sama rambut. Orang ini kena air, makanya jangan sampai hujan. Karena kalau hujan, langsung ini luntur. Bekas clip onmu itu, jengle. Aku kabulkan 3 permintaanmu. Jin. Udah. Malu aku. Terlalu silver enggak sih aku nih? Enggak lah ya. Aman. Arthur kalau aku nelpon gini takut enggak dia? Coba. Takut udah tidur dia.
Jangan nanti hilang. Aku kurang sih perben. Kau udah berkeringat nanti lagi nih gosok. Bennya nanti abis ini disiram gitu, disiram, disiram air, air timah memang. Datang dia, woi. Jawa. Mas Jawa. Ada Mas Boris. Woi. Oke, ini kita tes ya. Kita gerakan silver kaku. Kok kentut? Hah? Emang polisi itu pernah boleh kentut? Tadi ada bunyi pet gitu. Kentut emang. Ayo Ben. Ben ini lah jagonya. Dia nggak perlu, dia normal aja. Dia normal aja giliran kayak gini. Nah, dia nggak, kita harus yang kuat-kuat. Effort. Nah, tau nih ya, bedanya kami ya. Rusak, aku rusak. Iya. Ini adalah nazar kita, sudah 7 juta penonton. Ini kan mau kalian? Nih. Ini kan mau kalian? Terlebih ini kan mau kalian? 3 silver 1 gold kan? Ini kan mau kalian? Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, ya ampun. Cintaku ya padamu, ya sayang. Ternyata bagai malam tiada. Kita jadi lebih merah ya setelah silver ya? Enggak, beda tetap pucet. Bentar, Bennya mana? Lah ini bukannya emang tadi nemu di jalan. Jadi emang abangnya jadi contoh tadi. Iya contoh. Bennya sibuk. Gantiin jadwal jegir. Kan yang jegir. Yang sibuk jegir. Jadi tetap bagus rambut kita dan putih. Jadi kita ya. Jadi benar. Kalau kami mau kan silver. Aku deketin gradasi jadi. Oh iya jadi kayak. Oh iya jadi kayak mirip. Coba lihat keslet kill. Kau coba di tengah. Tuh kan. Wih. Oh karena jadi tunggu bentar. Tahu enggak kau kenapa dia jadi keserap sinarnya? Kalau begitu dekat gitu. Oh. Ya udah, yang paling memalukan dari proses ini akan kami hadapi yaitu turun ke bundaran HI. Kita di nongkrong di apa namanya? Yanjungan Halte TJ. Apa? Perjalanan Astra Hari. Ya, kita akan di situ. Jadi untuk teman-teman boleh datang sekarang nonton. Sekarang banget. Sekarang datang. Waktu kalian masih di sini. Video ini tayang udah enggak sekarang itu. Ya kan mereka enggak tahu. Iya. Enggak, kalau mau datang sekarang kita masih di sini. Kenapa enggak kita umumin? Karena takutnya ada menimbulkan keramaian atau jadi kemacetan. Betul. Atau gimana. Takutnya kita dipukulin orang. Iya. Kita enggak pernah tahu ya suasana hati orang di tengah hiruk pikuk kota Jakarta ini ya. Dan untuk teman-teman kalau mau misalnya di rumah lagi iseng-iseng santai-santai atau ada orang yang kayak pengen bangun tidur kayak pengen silver gitu. Silver. Itu ada abang itu lagi makan. Mereka tuh dari face painting Jakarta. Face painting underscore Jakarta. Mana tahu ya bangun tidur pagi-pagi. Kayaknya lucu nih silver nih. Iya. Gitu. Sama mereka juga nggak nerima silver doang. Mereka tuh acara ulang tahun, face painting gitu-gitu ya kan bang ya. Mantap. Iya. Jadi muka kalian nih misalnya kalian nih anakmu Arthur. Pengen di face painting jadi Rapatar, abang itu bisa. Enggak gitu konsepnya. Oh, enggak gitu. Atau mau Halloween-Halloweenan. Halloween-Halloweenan. Kok kalau Halloween-Halloween kan gitu-gitu kan? Kayaknya di antara kita berempat yang Halloween sering. Betul. Kami dan kami enggak ada. Halloween party gitu-gitu pasti kau. Oh, biasanya jadi apa kalau Halloween gitu? Ya, jadi mabok. Dia jadi nur lah. Oke, kalau begitu sampai jumpa di bawah. Di Anjungan. Sampai jumpa di Tunjungan Plaza. Anjungan. Kau Adit, dekat kali kameramu ya Adit.
Apa rasanya? Lumayan hangat, tapi secara bahan aman. Gak ada yang gak panas di kulit. Jadi kayak orang buka baju di silver aja. Tapi aman ya. Masuk liputan 6 nanti. Beneran rai lo. Ben. Beneran rai. Sisi tak pernah nonton loh, Mi. Udah pada nonton agak lain belum? Udah dong. Gimana reviewnya? Ya. Filmnya lucu banget, banyak punchline-punchline-nya dari awal sampai akhir itu padat banget komedinya. Nggak berhenti ketawa. Oke. Film komedi itu seger banget, beda sama film-film komedi yang biasanya. Keren banget. Nah, di HI sekarang lagi ngapain? Lagi pulang kerja aja sih, Kak. Kebetulan mampir tadi. Oke, udah lihat Manusia Silver belum? Udah gue videoin juga tadi. Nggak nyangka sih. Kirain ekspektasi kita bakal di jalan, ternyata di itu, anjungan halte. Oke, ada pesan-pesan mau sampaikan ke abang-abang? Sukses terus untuk tim Agak Lain, ditunggu tim film Agak Lain duanya. Oke. Sukses terus, kurang-kurangin juga ngambeknya Bang Oki dan abang-abang yang lain di podcast. Udah lama ngikutin podcast Agak Lain? 2021 sih. Iya. Gimana setelah melihat mereka itu jadi Manusia Silver? Gak yakin. Gak expect juga sih, tapi keren juga sih. Bangga juga sih, karena berarti kan 7 juta nyampe ya. Oke. Keren nyampe 7 juta. Pada mau foto nggak ada ke sana? Mau. Pengen sih. Ya, pengen nanti kita sampein. Ya boleh ya. Oke. Terus apa review dari film Agak Lainnya? Lucu banget parah sih. Oke itu aku juga nonton sendiri. Tapi walaupun sendiri juga masih rasa lucu gitu. Jadi kayak komedinya nyampe gitu. Gimana tanggapan kalian melihat Bang Boris yang pas sendiri? Wah, emang ganteng banget ya. Menyala sekali. Sinar matahari. Dari karakter mereka berempat yang paling jagoan kalian siapa? Di film atau? Di film. Bang Oki sih, keren banget. Menjegel sih. Menjegel kenapa? Idenya ada aja gitu. Oke, iya. Saya udah jegel. Katanya belum nonton katanya. Tapi kan kalau di YouTube aku suka. Halo kakak, dengan siapa kak? Aku Nafiska. Udah nonton filmnya belum? Sudah. Gimana tanggapannya ngelihat Manusia Silver dan Satu Emas? Unexpected sih, lucu banget. Gak pas gitu pas lagi di sini. Gitu? Iya. Dari mereka berempat yang favorit kamu siapa? Semuanya favorit. Semua favorit? Terus ke HI ini dalam rangka apa? Kenapa? Pulang kerja kan? Iya, pulang kerja. Berarti memang gak ada kepikiran ngelihat mereka ya? Enggak.
Ada yang mau disampaikan ke abang-abang? Sukses terus, semoga filmnya makin tambah lebih dari 7 juta. Sampai 10 juta lebih, amin. Halo abang-abang, dari mana kalian, Pak? Saya Valen. Saya Yahuya. Kami dari SJ48. Oke. Udah nonton Agak Lain belum, Bang? Udah. Gimana reviewnya, Bang? Agak Lain sendiri filmnya keren ya, karena full tawa, full ketawa sampai rangku sakit. Kamu gimana ya? Habis nonton ram saya geser. Full ngakak. Nah, dalam rangka apa kebenaran HI sore ini? Kebenaran HI karena hari ini katanya ketua-ketua bakal jadi apa? Manusia silver. Nah, udah pada lihat belum mereka? Tadi udah. Terlalu silver. Yeah. Gimana reviewnya dengan manusia silver mereka? Tadi apa? Catatannya yang emas kurang mengkilat ya? Yang emas kurang mengkilat. Yeah. Bang Bokir. Boris, kurang menggilat ya. Keren lah, ketua-ketua sudah menepati janjinya ketika 7 juta penonton datang ke Bundaran HI dan jadi manusia serba. Apa pesan-pesan untuk abang-abang? Terus berkarya abang-abang sekalian, ketua-ketua. Dan ditunggu Agak Lain 2. Betul. Abang-abang. Jangan lupa, sehat terus abang-abang. Sehat. Kami baru aja selesai melakukan nazar kami. Jadi, kalian sudah bisa pegang bahwa kami itu selalu menepati janji. Tapi dengan catatan, jangan banyak minta kalian. Sekali lagi kami ucapin untuk semua pasukan bermarga, terima kasih banyak. Nazar ini tidak akan terwujud kalau tidak bantuan kalian. Nih, dia udah gold. Terakhir. Okay. Terima kasih. Kenapa kau? 7 juta paling kita tahu. 7 juta. Kau pula benci kali aku sama kau. Nazar-nazar manusia silvermu itu lah yang bikin kayak tadi tuh. Barang dari mulutmu itu hanya dari aku. Makanya jangan kau senggol ego pasukan bermarga itu, ya kan? Kalau dilandainnya kayak gini jadinya nanti. Berawal dari mimpi bikin film cuma 1 juta penonton, taunya 7 juta penonton. Masih nggak masuk di akal. Podcast awalnya seneng-seneng, ketawa, tiba-tiba jadi film 7 juta filmnya. Iya, cuman karena jadi manusia silver tadi, kena mentalku, jadi kayak malu, jadi nggak enak gitu perasaan diliatin orang gitu-gitu. Ben, tenang, aku ini ada solusinya biar kita tetap bisa confident. Kau ini solusinya. Hai, dar, ini dia. Ada aja memang. Nih, kau pakai Jose yang Blue Supreme. Ben. Jose Blue Supreme. Nah, kalau Oki pakai Jose yang Black. Beda lah. Pakai ya? Ya, coba pakai lah. Nah. Enak kali baunya. Iya, wanginya tuh enak gitu, iya. Kayak manis-manis gitu. Maksudnya ini parfum kayak gimana sih ini? Yang kau pakai ini kan namanya Jose Blue Supreme. Nah, ini cocok untuk pria yang suka wangi fresh marine gitu. Karakternya juga charming dan juga sweet personality. Pokoknya sesuai dengan kau lah, Ben. Udah, jangan berlebihan. Dikit aja udah oke. Betul. Yang ini wanginya seger-seger gitu. Iya, nah. Jose Blackout. Nah, kalau yang mau pakai itu namanya Jose Blackout. Iya, dengan karakter wangi yang bold, tapi agak sweet-sweetnya juga. Tapi tetap maskulin dan berkelas. Betul, makanya aku asal habis pakai ini ada dengan sweet-sweet gitu. Sweet. Tapi tengoklah. Mana lah satu lagi. Lama kali mandi kau. Itu kan tadi silver. Silver lama. Minta parfum. Datang terlambat minta parfum lagi kau. Ya, namanya tadi kan habis jadi manusia silver ya. Ayolah. Ini coba pakai ini. Ini cocok buat muka rasa itu. Nih, Jose Blue Supreme. Pakai. Ini enak kali parfumnya, serius lah. Wanginya pas kan? Berkelas. Kau tahu, ini parfum sesuai untuk karaktermu. Wanginya berkelas dan kayaknya tahan lama ya. Iya kan? Ini enggak sih? Iya kan? Ih, asli sumpah aku kalau udah kayak gini tuh apa namanya, bisa pede lagi walaupun jadi manusia silver tadi. Iya kan, asli. Keren. Kalian beli di mana ini?
Eh, ini kalian beli di mana ini? Kasih tahu dah. Jelas lah, Gel. Ini wanginya itu wajib berkelas dan juga tahan lama. Wow. Udah pasti menemani kita para pejuang mimpi untuk terus lanjut dan juga percaya diri. Nah, sudah pasti harganya pun terjangkau. Ya, ya. Dan tersedia di Alfamart, Alfamidi, dan juga Jose Official Store. Aku juga pede, Jose Blue Supreme. Walaupun tadi jadi manusia sih. Iya, udah pede dong. Lihat-lihat. Tapi tau gak, ini tuh praktis, terus gampang dibawa kemana-mana. Nyimpannya gampang. Jadi kapan aja kalian bisa nyemprot kayak pede lagi. Ini lagi ngobrol-ngobrol. Pede lagi. Pokoknya pakai ini bisa bikin confident booster. Kapan aja, dimana aja. Bener itu yang dibilang sama Oki tadi. Tadi kan kita udah jadi manusia silver. Ya, terus kita juga nggak lupa pakai face wash-nya. Betul. Ada dua varian, Jose Acne dan juga Oil Deep Clean. Itu dia. Tadi cuci muka habis jadi manusia silver pakai ini. Iya. Ini gunanya untuk melawan masalah jerawat dan juga minyak berlebih. Nah, satu lagi, Jose Brightening Action untuk mengatasi masalah wajah kusam. Jadi, buat para pejuang mimpi, pakai Jose buat lanjut terus sampai jadi. Udah joget-joget dulu. Ini kan pasukan bermarga masih nonton terus. Iya, di ujung ini. Pokoknya kita sudah melakukan tadi. Iya, pasukan bermarga, terima kasih karena kalian juga apa ya, nazar ini terjadi. Karena kalau nggak 7 juta, nggak mungkin kita melakukan yang tadi-tadi itu kan. Iya. Dari lubuk hati kami paling dalam podcast. Ya, mana? Dalam, sedalam mana? Mengucapkan itu kayak terima kasih, enggak kena pukul lulu hati. Mengucapkan terima kasih banyak untuk semua orang yang terlibat di film ini, baik pemain, produser, pelukis, kru yang ngajak orang-orang nobar gitu. Ya, terima kasih pasukan-pasukan bermarga yang mengajak bukan pasukan bermarga untuk nonton, bikin podcast pun top one gitu, ya. YouTube trending. We give all my heart to all of you. Memberikan. We give all my heart. We tapi all my heart. We, tapi we give our heart. We give our heart all to you. To all. Iya. Nah, pasukan. Sama kita simaklah nanti berapa ini finishnya, karena kami jujur enggak tahu ini finishnya berapa. Kami aja udah enggak masuk akal ini kita. Yeah. Malam tidur tuh kayak apa sih film ini, kenapa lari sekali? Alhamdulillah sih, tapi aduh, tanggal lain dua. Sama teman-teman yang ada di Malaysia, kalian udah bisa nonton film ini nanti. Iya. Pawaga Malaysia. Di Pawaga Malaysia. Apalah kepanjang Pawaga? Panitia waktu. Pawagam itu pewarta wayang gambar. Iya. Oh, pewarta wayang gambar itu sama dengan bioskop. Iya. Jom. Sama satu lagi. Apa tuh? Nanti kalau 8 juta lebih, Benny katanya mau joget TikTok tiap hari. Udah, terima kasih teman-teman. Gak ada. Ada story. Di space itu dia ngomong, kalau ini film sampai 8 juta, dia bakal upload tiap hari joget TikTok. Selama seminggu. Kalau lebih dari 8 juta. Ya, lebih dari 8 juta ya. Bye-bye. Benny happy. Bye-bye.